Oke guys, assalamualaikum ya guys ya semuanya ya. Balik lagi di Dekalus Channel. Oke, hari ini Kamis ya. Tanggal 18 nih, plat gak sesuai. Jam 11.23. Tadi ngidupin dari jam 11 cuy. Cuman baru dapat nih alhamdulillah ke Depok. Cuman ini sih ya, gosen guys. Ya wis lah, kita ambil dulu nih penjemputan 7 menit ya, 1,9 kilo ke Depok. Itu harganya berapa tadi, 100 kayaknya salah ya, 115 guys. Ya wes kita gas dulu guys ya, kita lanjut lagi nanti cuy. Yap, oke guys, kita udah mau nyampe ini cuy, 230 meter nih. Ini kayaknya dulu saya pernah ngambil di sini cuy, dan kayaknya juga ngirimnya ke Depok kalau nggak salah deh, lupa inget itu cuy. Ya wes lah, alhamdulillah nih orderan pertama nih bisa setengah jam guys baru dikasih cuy. Gokar, tadi nyalain semuanya sih guys, grab nyalain, gokar nyalain, tadi sempat ada maksim ya ke Depok juga itu harga 100 berapa tadi ya, 108 kalau nggak salah deh, tapi pas nyocol kita nggak dikasih guys. Ya udahlah, belum rezeki ya, ini kita ada rezeki dari gokar nih, kita tarik aja guys. Oke, kita jemput dulu barangnya cuy ya, kita lanjut lagi nanti cuy. Oke guys, kita udah pick up nih barangnya nih. Ya, nggak terlalu banyak lah ya. Yang berat cuman 2 biji doang sih. Oke, ini tujuan kita ke Depok Sawangan lah ya. Yowis. Kita let's go. Berapa jam ya? Aduh, kita nggak usah naik tol kali lah. 33 menit sih kalau. Sebentar, kita hindari tol dulu deh. Aduh. Apa nih, aktifkan aja lah. Oke, 33 kilo guys ya. Kalau pakai tol sama 33 kilo. Ya wes lah, kita jalan biasa aja guys. Dari tol. Yowes. Bismillah, semoga sampai dengan selamat. Oke guys, kita lanjut lagi nanti cuy. Guys, lebaran telah usai, ini udah mulai macet. Aduh, di putaran Pondok Gede ya. Itu ini tuh mall Pondok Gede nih. Aduh, udah mulai macet cuy, cuy. Aduh. Oke lah, kita lanjut perjalanan nih guys ya. Masih jauh cuy. Oke guys, kita udah selesaikan ini tadi, bis dapat dari sono tadi tuh. Kita mana sini kali ya? Kita udah keluarnya sini kali ya. Ya wis lah, ntar dulu guys, kita selesaikan dulu deh. Kita selesaikan dulu, turunkan 32 ya. Non tunai dikasih itu. Ya wis, kita gas dulu. Ini bener nggak ya? Bener kali lah. Ya udah guys. Yap, kita nyalain gokar juga ya sekalian ya. Tapi kita keluar dulu deh. Yowis, kita lanjut lagi nanti cuy. Guys, kita di dalam aja deh ya. Tadi kita dikasih uang buat parkir ya. Jadi ya udahlah, kita tunggu sampai 1 jam di dalam lah. Sambil nyari makan atau istirahat dulu sekalian kali ya. Oke guys, kita lanjut lagi nanti cuy. Yap. Oke guys, kita dapet ini gokar ya. Ke aduh, Bojonggede Bogor lah. Ya udahlah, ambil aja guys. Dari tadi kayaknya anyep nih. Jemputnya dekat sih, sebelah 450 meter. Oke, kita gas dulu guys ya. Yup. Oke guys, kita udah selesaikan ini ya. 42.000 buat bawah. Lumayan lancar sih tadi, nggak ada macet. Cuma di stasiunnya yang macet. Ini yes, hidupin ini deh. Grab. Yaudah, kita nyari tempat nyender depan dulu guys. Kita lanjut lagi nanti cuy. 14.000 guys. Ke stasiun Bojonggede, lewatin ini dulu deh. 14.000, kita nyari yang di atas 20 deh guys ya. Kita lanjut lagi nanti cuy. Oke guys ya, kita udah habis istirahat nih. Masih di tempat yang sama guys ini guys. Ini jam 15.41 ya cuy. Tadi ada masuk beberapa kali sih cuy ya. Cuman harganya 14.000 sama 16.000 kalau nggak salah deh. Jadi ya dilewatin dulu guys. Asli deh ini kok berasa anyep ya guys ya. Sini juga nyari maksim, argonya nggak ada yang just guys.
Grab sih baru tadi sih guys, satu order terus belum ada orderan lagi tuh tadi. Ya udahlah, ntar lah kita nungguin dulu sampai mungkin jam 4 lah guys ya. Jam 4 belum ada yang masuk ya, kita geser agak ke depan ya guys ya. Duh, tadi arah ke sini tuh lumayan macet guys. Wah, ini kok. Aduh, ini stasiun Bojonggede mah, aduh ampun dah, stasiun Bojonggede mah guys. Ya guys lah ya, kita lanjut lagi nanti deh kalau udah dapat order ya guys ya. Masuk nih 24. Kita ambil aja guys. Ambil dulu guys. Ini kita ke arah mana ya guys ya? Aduh, semakin mentelesep guys ke dalam guys. Ya udahlah, kita Indomaret Bambu Kuning. Oke, sebentar kita cek dulu jemputnya ini jauh enggak guys. Oh, deket sih. Ya wis lah, kita gas dulu guys. Lumayan deketnya guys. Yap, oke guys, kita udah selesaikan trip ini ya guys ya. Nih, ini di perumahan ini, aduh. Ini dapat ini sih ya, dapat apa namanya? Udah guys, kita mundur dulu guys ya. Dapat estafet guys. Sebentar. Kita mundur dulu. Oke. Kita selesaikan dulu ya guys ya, Argo 24 pakai GoPay guys. Sama sebentar ya. Oke, mana tadi? Ini dia nih. Yowis, kita jemput dulu guys ya. Baik, ditunggu berapa menit ya? Mudah-mudahan aja nggak lama guys. Wah, 3 menit. Oke, kita gas dulu guys ya. Kita lanjut lagi nanti cuy. Yup guys, kita mau nyampe nih, tinggal 1 menit. Cuman dia ngechat ya, sebentar ya pak, mau nyari remote AC dulu katanya guys ya. Ya udahlah ya, kita jemput dulu guys. Duh, semakin ujung guys nih guys. Ntar kita pulangnya bingung nih, Bogor cuy. Itu ditutup kayaknya deh. Mana ya guys ya? Coba deh, yaudah kita lanjut lagi nanti cuy. 14 masuk, 14.000 tadi grab 19.000 guys, 15.000 lewatin dulu guys. Tadi grab masuk 19.000, terus ini sih tadi masuk ya guys ya, Argo 70.000 bersihnya, jemputnya 4 kilo tadi saya chat sekitar 14 menit, cuman orangnya ngebatalin guys. Dan ini tadi pas kita udah sampai di titik, orangnya nggak nongol-nongol guys, jadi saya cancel ya guys ya. Aduh, ini untuk sementara nih segini nih guys, sama grabnya tadi juga sempat masuk 19.000 guys, cuman kita lewatin. 22.000 guys, kita lewatin dulu deh guys. Kita nyarinya 30.000 kali ya. Lewatin dulu, kenaikan cuma 218 perak cuy. Ini jemputnya, aduh, jauh lagi. Ini grab juga belum ada guys. Duh, jauh nih cuy. Duh, tahu deh ntar gimana deh, ntar habis maghrib kayaknya kita setting arah pulang lagi guys ya. Jam 22.000, 1 kilo 54. Ini kita lewatin dulu deh guys. Lewat dulu ya guys ya. 30.000 mungkin bisa kita ambil ya guys ya. Bentar guys. Duh, ini agak kayak mana gitu guys. Aduh, mana lagi ini cuy. Ya wis lah, kita tungguin dulu deh. Mudah-mudahan aja deh dikasih yang lumayan gede ya. Tadi sayangnya dapat gede, orangnya nggak mau nunggu guys, 14 menit cuy jemputnya. Lumayan harganya 70.000 ke arah mana tadi, Tangerang Selatan kalau nggak salah deh tadi, 70 ribuan lumayan, cuman ya udahlah, belum rezeki ya guys ya.
Ya wes, kita tungguin dulu orderannya. Ntar kita lanjut lagi kalau udah dikasih order ya guys ya. Masih di apa ini, Alfa nih. Yuk guys, 18.000 guys, masuk bukaan lagi cuy. Aduh, lewatin dulu deh. Loh, ini kayaknya yang tadi nahas ya, cuman malah turun sih. Yang tadi masuk lagi guys, kayaknya di sini drivernya pada nggak ada kali ya. Atau pada jauh-jauh mungkin. Cuma kita ya udahlah, lewatin dulu deh. Nyari yang agak sedeng lah ya. 30.000 lah. Ntar baru kita ambil guys. Yuk. Ya guys, 23.000 nih masuk lagi nih. Simbang guys, bajang gede. Lewatin dulu guys. Dari tadi harganya kok kecil-kecil ya guys ya. Ini kemana nih, ke Depok. Waduh, 12 menit lagi cuy. Aduh, 12 menit jemputnya cuy. Kalau 5 menit mah kita sikat ya guys ya. Tuh, 18. Ini yang tadi nih kayaknya, ini nggak dapat driver kayaknya dia nih. Masuk lagi nih cuy, 3 kali nih. Tiga kali masuk yang ini tadi, yang sama tuh. Kayaknya drivernya nggak dapat ya kayaknya. Ya udahlah. Ini juga belum masuk lagi. Oke, kita lanjut lagi nanti deh. Kita tunggu dulu sebentar ya guys ya. Guys, 31.000 nih. Udah kenaikan 1.000. Ambil nggak ya? Ambil kali lah. Daripada kita ngejogruk di sini terus. Buset dah guys, guys. Jemputnya jauh cuy. Enggak, 11 menit, 11 menit. Oke lah, nggak terlalu ini ding ya. Ini kita ke sini. Ya udahlah, kita ambil aja guys ya. Kita ambil dulu deh. Kita chat dulu. Chat dulu. Kita ambil aja guys. Tapi kok nggak dibalas-balas cuy, medi cuy. Gini nih yang bikin males nih. Yaudah, kita gas dulu deh guys ya, daripada kita ngejogrok di sini terus. Nah, ini sih masuk nih, 26 nih. Cilebu Timur. Cancel guys, cancel guys. Anda menolak pesanan katanya. Jadi nggak apa-apalah ya. Ya wes. Kita gas dulu yang ini gokar nih. Yep. Oke guys, kita udah selesai. Kan ini, aduh, rungkat guys, guys, Bogor tadi tuh macet karena banjir ya guys ya. Aduh, oh, 31 pakai GoPay. Aduh, ya udahlah guys lah ya, kita lanjut lagi nanti nih, kita mau nyari musola atau masjid dulu ya. Oke guys. Oke guys, ini kita baru selesai istirahat ya. Kita hidupin ini deh sambil nyari Maxim ya guys ya, tahu ada arah pulang gitu guys. Sama Indrif kali bolehlah. Wah, ini kemana nih, Cibening Bogor. Waduh guys, jauh banget cucu, ke belakang sana cu. Edan Kingdom Mini Soccer. Jauh guys, cuman diterima juga ya guys ya. Gile, mantap juga nih drivernya guys. Mungkin orang Bogor sih guys ya. 20.000 lah, order dibatalkan nih. Kayaknya ini harus di dering dulu deh. Order dibatalkan guys, mungkin jauh kali ya. Ya udahlah, kita tunggu dulu sampai ada order masuk. Sambil nyari-nyari. Oke guys, kita lanjut lagi nanti guys ya, kalau sudah dikasih guys. Ya guys, dapat nih. Kita coba ambil lah. Coba ambil dulu guys. Zona Batavia di sini cuy. Terus nganternya kemana guys? Gua nganternya ke belakang sono cuy. Tuh,
Waduh guys, RSUD Kota Bogor. Aduh, antarnya ke Bogor cuy. 49 bersihnya guys. Gas nggak nih guys? Coba ya kita ini dulu ya. Antarnya ke Bogor Apotik Yasa. Coba kita cek Apotik Yasa. Macet nggak ya? Macet tidak. Apotik Yasa. Apotik Yasa. Jalan Menteng. Ini nih Jalan Menteng tadi nih. Tapi enggak kok. Enggak macet, guys. Ke arah Tenggara di Jalan tuh. Jakarta, Bogor, Jalan Raya Bogor Baru. Aman, guys. Anda berada di aman, guys. Yaudah kita gas aja deh, guys. Yaudah kita gas dulu ya, guys ya. Ini kemana ini? Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Sebelah kanan situ guys. Sebentar kita cek dulu nih. New Pesona Batavia. Berarti mana nih kagak jawab-jawab guys. Yaudah kita lanjut lagi nanti ya cuy ya. Grabnya malah dapet guys. Aduh. Ini mana sih? Ini kagak jawab-jawab. Nah, guys, kagak jawab-jawab, guys. Kantor pemasarannya. Yaudah kita lanjut lagi nanti cuy. Aduh guys, cancel tadi guys, orangnya agak nongol. Tuh guys, ya ampun dah nyebet guys. Gimana ini cuy. Tadi udah ngelewatin Grab, taunya malah gak nongol orangnya guys. Nyari di sini pun gak ada guys. Aduh, gimana lagi ini? Grab juga, aduh, nanggung banget sini di sini sih ya. Mau geser kemana juga guys? Kesana macet, kesini macet. Ya udahlah, tunggu aja lah. Ntar berapa aja kita sikat ya guys, hargonya. Oke, kita lanjut lagi nanti guys. Kita masih di Parung, guys. Malah 19 guys. Aduh, lewatin dulu guys, lewatin. Aduh, ayolah, gokar kok 19.000 loh, 30.000 gitu loh. Aduh guys, kayak mana ini dari tadi juga nyari-nyariin di Maxim juga belum ketemu yang cocok nih guys. Mana udah jam berapa nih? Aduh, udah jam 7 kurang cuy. Ini udah jam 7, kita jalan aja lagi setelah ya. Jalan arah pulang kali ya. Habis kita mau nyari di mana sini juga. Aduh tuh. Hangsyong. Anyep guys, anyep hari ini. Sebenarnya nggak anyep sih karena kita ngelewatin aja guys. Nah, argonya payah sih tadi. Ini sebentar kita cek dulu ya. Kok malah nih tuh 16 guys. Kita ambil 4. Kalau Grab nggak ketahuan sih cuy berapa kali kita ngelewatin cuy. Tuh nggak bisa, nggak kelihatan guys. Ya wis lah guys lah ya. Kita lanjut lagi nanti kalau udah dikasih nih. Dan aja dikasih kokop lah. Amin. Oke. Guys, 17.000 guys, lewatin dulu guys. Aduh, ini di
Wah, duh, setengah jam cucu. Lupa lagi tadi harusnya ditolak. Aduh, lupa guys. Aduh, guys, lihat no. Cueng. Aduh, guys. Duh, setengah jam cuy. Habis 19.000, 17.000 guys tadi guys. Ya udahlah, kita cari-cari dulu guys. Ini masih di tempat yang sama ya cuy ya. Tadi masuknya receh-receh semua guys, rata-rata guys. Aduh, ya udahlah ya, kita lanjut ntar kalau udah masuk orderan lagi. Guys, 14.400 guys. Aduh, ya Allah, kenapa yang datang yang kecil-kecil sih, guys. Gapnya masih. Aduh. In drive nggak ada. Ampun deh sih, sepi banget, cuy. Maxim juga tumben ini kagak ada ini. Aduh, 19 guys. Parah guys. Lampu ini nyemprit guys. Kalian dapet orangnya kagak ada cuy. Depok. Aduh. Gimana ini guys. Kalau udah bosan kita pulang aja nanti nih. Ah, ampun dah guys, kagak ada yang cocok nih guys. Karena ganjil genap sih guys ya, kali ya kita nggak dikasih ke arah Jakarta kali ini sama gokarnya nih. Mungkin kalau tanggalnya sesuai lumayan guys kali ya. Cuman ya nggak tahu deh, karena emang lagi anyep kali guys. Padahal cuacanya hujan guys, harusnya rame sih guys. Sebenarnya hujan tuh ya, terpantau hujan. Tuh. Tajur Halang. Inilah daerah Parung lah ya guys ya. Aduh, ini kita udah ngelewatin berapa banyak tadi. Aduh, Grab mah ampun ah. Yus guys, kita lanjut lagi nanti ya cuy. 14.000 lagi guys yang nongol. Aduh. Ini sambil nyari-nyari guys ya. Terleh Depok nih. Wah, setengah jam jemputnya. Aduh, Grabnya belum lolos nih guys tuh. Masih 16 menit. Ya udahlah, lanjut lagi ntar kalau ada orderan masuk. Mudah-mudahan aja kakap lah guys lah. Amin. Oke guys, kita udah di titik ini ke rumah sakit guys tadi. Makanya saya ambil guys. Harganya ya bersihnya sekitar 32.000 lah guys ya. Oke lah, nggak apa-apa lah guys lah ya. Tadi pas bebarengan juga Grabnya masuk, jadi ya nggak bisa lagi guys. Oke guys, kita lanjut lagi nanti ya guys ya, kita anterin dulu guys. Kita udah selesaikan ini ya. Argo 46 dikasih 55.000, alhamdulillah guys. Ini tadi kayaknya ada estafet ya guys sebenarnya guys ya. Berapa menit nih? Duh, jauh banget lagi cuy. Duh, yaudahlah kita gas dulu ya guys ya. Set dah guys jalannya. Press satu mobil. Yup, okay guys, bentar lagi kita sampai ya. Aduh, ini orang pada ngapain sih? 100 menit lagi, waduh. Yaudah, kita jemput dulu ya guys ya. Yup guys, alhamdulillah ya, kita sudah selesaikan ini. 43 dikasihnya 50.000, alhamdulillah ada lebihan. Yowis, kita lanjut guys. Mana gak ada estafet ini? Yaudahlah, kita hidupin juga Grabnya ya. Oke, kita lanjut lagi nanti cuy. Yep, guys, kita sebat dulu deh sambil kita setting arah pulang kali ya.
kita ngudut dulu deh. Ntar kita lanjut lagi ya guys ya. Yap, oke guys. Ini tadi coba dilepas ya. Cuman dapetnya ke ini lagi, ke Bogor lagi guys. Jadi udahlah saya lewatin nih. Si setting lagi arah pulang nih. Waduh, lewatin berapa nih? Ini coba dilepas sih guys ya. Siapa tahu dapat jauh mah, nggak apa-apa lah guys. Ini kita setting ke Bekasi aja guys ya. Waduh, kita ngelewatin 25, buset guys, lumayan sih ya. Sebenarnya rame sih, masih rame sih guys ya, karena emang hujan tadi ya, deres di daerah Bogor Depok tuh deres guys. Jadi orderan ya lumayan rame guys, cuman kita nyarinya yang Argo 30 ya, 30 atau 20 itu tadi, yang enak lah istilah jalurnya. Kalau yang kebelakang arah Bogor lagi, aduh, kita lewatin aja guys. Tadi coba ngelepas, cuman nih dapatnya ke Bogor lagi guys. Jadi kita lewatin lagi dan setting ke Bekasi. Duh, nggak tahu deh nih ya. Kita coba nyari di Maxim juga ya mungkin. Oke guys, kita lanjut lagi nanti ya. Mudah-mudahan aja dapat ke arah pulang atau mungkin ke Jakarta. Bisa lah ya, ke tengah. Kita ambil aja kalau ke tengah guys. Oke, kita lanjut lagi nanti cuy. Bogor lagi guys, coba guys. Aduh, kelewat lagi. Oh enggak, coba jalurnya kemana nih. Wah, ke belakang lagi guys tuh. Sebenarnya sih deket cuy ya, cuman arahnya ke belakang lagi guys tuh, ke Parung. Aduh, jemputnya sih depan sih itu guys ya. 2 menit tuh depan sih itu tuh. Cuman ya anternya ke belakang cuy. Gimana nih guys enaknya nih ya. Apa kita sikat aja guys. Bentar ya, Kang Firman. Ya udahlah, kita antar aja kali guys ya. Tuh, ini kemana ini? Kalau udah sampai depan Pul Prima Jasa info ya Pak katanya. Ah, ini mah udah nggak jelas ini, cancel aja lah. Ini nggak jelas ini guys, dia pasti belum ini nih. Dia pasti belum siap itu guys. Itulah, kita setting ke Bekasi juga lah guys lah. Yowis, kita lanjut lagi nanti cuy. Oke guys, alhamdulillah kita dapet ini ke Pondok Gede cuy. Oke, kita gas aja guys ya, kita lanjut lagi nanti cuy. Yap, oke guys, ini kita menuju ke titik jemput ya guys ya. Aduh, ini tinggal 650 meter. Tadi penjemputan sekitar 2,3 kilo ya guys ya. Mantap, kita dapat ke Pondok Gede guys. Gokar memang, jos emang nih. Argo berapa sih tadi? Kita coba cek dulu ya. Argonya 147 guys. Oke lah, habis ini kita langsung pulang aja guys ya. Mantap, alhamdulillah dapat arah pulang guys. Yowes, kita jemput dulu ya guys ya. Kita lanjut lagi nanti kalau udah sampai rumah guys. Oke guys, alhamdulillah kita udah sampai ini di Pondok Gede Jati Bening guys. Mantap, kita dianterin pulang. Argonya 147. Tol. Ya, tolnya itu 21500 2829 29 34500 34 100 ya guys ya. 34500 kirim. Oke, mantap. Bersihnya 147. Ya udahlah, kita langsung OTW pulang ya guys ya. Ntar kita cek di rumah penghasilannya berapa dan tripnya berapa. Ini masih ada 2 sih ya, besok aja lah kita ngisi guys ya. Oke, kita lanjut lagi nanti di rumah guys. Oke guys ya, alhamdulillah kita udah sampai rumah ini cuy. Kita lihat dulu penghasilan hari ini ya. Alhamdulillah, ini gokarnya 425 guys. Sama kayaknya sih cuman ini doang sih ya guys ya. Sama grabnya berapa nih, 32. Berarti 457 lah guys ya. Ini kita belum ngisi bensin, mungkin besok aja ya. Ini masih ada 2 trip nih, mungkin besok masih bisa ya satu tripan lah. Kilometernya 168 guys, trip A nya guys ya. Sama average nya 14 ya, standar lah karena udah mulai macet. Ini tadi masuk ke Bogor rungkat banget guys. Jadi lah guys ya, alhamdulillah nih guys, ini hari ini nih. Kita lanjut lagi on beat, mungkin ntar lah kapan kita vlog lagi guys ya.
Oke semuanya, terima kasih ya yang sudah mau menonton guys ya. Jangan lupa dibantu di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.